Okay, mungkin semua dengan busy prepare untuk oral test minggu ni kot. Tapi macam mana pun, kamu kena luangkan masa untuk buat latihan tau. Seperti mana yang cikgu bagi tahu. Kalau cikgu kerja keras nak buat sama-sama dengan you all, tak kamu tak nak bergerak, tak sampai ke mana pun. Eh? Okay, sebab kamu yang akan duduk peperiksaan, bukan cikgu. Okay, adakah kita hari tu bincang sampai soalan ni, betul tak? So, kita akan pergi ke soalan ni. Soalan ke berapa? Soalan tiga. Cikgu tak ingat dah kertas tu, cikgu tak bawa balik. Cikgu hari ni, hari tu dah baru, apa tu? Screenshot sahaja, betul? Ada cuba tapi sukar tak dapat buat. Ha. Hari ni kita cuba buat satu jam je lah sebab cikgu pun penat. Sebab petang ni pun balik lewat sebab ada kursus dekat sekolah. Pukul 5, dekat pukul 5 cikgu baru tinggalkan sekolah. Ha, Alia Husna tadi ada kat SS19 tu untuk apa kat sekolah tu? Ambil adik ke apa? Tak respon pula Alia Husna? Tak apa. Okay. Ha, Mak you kerja kat sana. Mak you cikgu lah. So, lepas sekolah pun memang you akan station kat sana lah. Sebab anak cikgu kan. Oh, PPM. Okay. So, memang lepas sekolah you akan pergi sana lah. Okay. So, tak apa. Kita sembang-sembang sekejap. Okay. So, yang lain dah bersedia kan? Ha, tak apa. Ada yang cuba tak dapat tu kita sama-sama tengok. Okay. Yang ni sebenarnya soalan-soalan ni memang soalan SPM sebenar. Tapi tahun-tahun lepas lah. Ha, bukan yang serius. Sekarang tu mungkin ada yang lebih kebat lagi pun ada. Ha, tapi cikgu ambil yang soalan kira biasa-biasa dulu. Yang memang gambar raja tapi bukan situasi ya. Ha, so kamu kalau rasa suka tu kamu kena cuba untuk memahami cara untuk membuatnya. Sebab kenapa kamu rasa suka? Sebab kamu kurang lagi membuat latihan. Kalau kadang-kadang kamu buat tu setakat mungkin benda yang soalan senang kan cikgu bagi kan. So kira ni SPM sebenar lah boleh keluar sampai macam ini. Adakah ini soalan yang kita nak bincang hari ini? Hari tu kita sampai yang C kan? Ini soalan baru kan? Betul? Mohon respon? So, kalau... Betul. Ya, betul lah. Ha? Ya, betul lah. Okay. So, kita teruskan yang ini. Okay, kita baca dulu bahagian soalan tu. Dia kata ni dibagi center O kan? Lepas tu 10 cm to inscribe is the center APB of a circle. Mana ini adalah bulatan. Ini adalah nanti dia nak kamu cari dia punya luas lah. Okay, find the area here. But before that, they ask to find the length of the arc of AB. Tapi dia nak cari panjang AB ni. Okay, panjang lengkuk ni ya. Okay, where AB and PB are tangent. Kalau you kata perkataan tangent, this is a keyword lah. When you see tangent, definitely here is 90 degrees. Okay, 90 darjah. Kalau 90 degrees, segitiga 90 darjah, boleh guna cara apa untuk selesaikan ataupun cari nilai dalam segitiga tu? Ha, kalau you nampak segitiga sudut tegak. Mudahlah kan, kalau nampak segitiga sudut tegak, kita tak mesti tak lari daripada Pythagoras. Betul tak? Segitiga teorem Pythagoras. So dia nak panjang ini. So kita tengok macam mana kita buat. Kalau kita nak cari panjang AB, apa yang kita perlu? Kalau rumus, ingat tak rumus kita belajar tajuk ini ada berapa rumus? Kalau nak cari itu panjang lengkuk tu S kan? S sama dengan apa rumus dia? Jom respon, type ruangan chat atau buka mic. Nah, buat sama-sama. Sambil-sambil tu record cepat. Nah, nanti kalau tak otak kamu karat ni. Ha. Minggu lagi nanti MX lah. Ha, minggu pertama tak lah, minggu kedua. R theta betul. Okay, so sentiasa ingat R theta. So sekarang ni apa maklumat yang kita tak ada? Kalau cari ini kita memang ada theta kan? Theta ada sini kan? So ini kita tak ada kan betul? Ha, kita tak ada R. Okay, so kita tak dapat AB. So tujuan kita nak cari sini mesti ada R baru dapat boleh dapat dalam panjang lengkuk. So kita kena cari dulu nilai R. So, pada tapi masalahnya macam mana kita nak mencari nilai R. Okay. So ini adalah R dia. Ini adalah R. Ini pun boleh jadikan R dia. Okay. Sekiranya saya lukis garisan yang melalui pusat. Okay. Ini pun boleh jadi R dia kan. Ha. So kalau saya macam ni, you nampak tak cikgu dah bahagikan lelayan tu dari separuh. So kat sini kita boleh nampak dah ini adalah satu segitiga bersudut tegak. Right? Ha. Kalau separuh, so ini sudut dia berapa kat sini? Kita dah bagi dia separuh. Daripada 60 kan separuh berapa? Plus separuh tu 60 tu berapa? 30 kan? Ha, bagus. Nurin. So 30 kita ada sudut dia. Sekarang apa yang kita ada? Ini adalah jejari kita maknanya, sorry bukan 5, 10 lah.
So ini adalah 10. So sekarang ni kalau kita nak cari panjang ini. So kita nak cari panjang mana sebenarnya untuk dapatkan dia punya. Kita boleh cari panjang PO yang ini ataupun kita boleh panjang PR. Betul tak? Tapi saya nak cari lebih bagus kita cari PR ataupun PO. Cuba bagi tahu saya. Rasanya lebih sesuai kita cari PO ke kita cari PR. Sebab kita ada sudut, kita ada 10. So kita lah tak nampak tu, okay, kipulung kamu boleh keluarkan segi tiga bersudut tegak tu. Kita guna, cikgu dah tadi sebut kan, kita guna Pythagoras. Okay, ini segi ini tak tahu. Ini tak tahu, tapi kita tahu ni 10. Okay. So tujuan ini adalah P, O, ini adalah R. Nak cari PO ke nak cari PR ni sekarang ni? Lebih baik. Tak tahu. Dari ni pusat dia kan? Dari O ke sini tu berapa panjang dia? Tahu tak? Panjang tu berapa? Sarah kata PO. Ha, 10. Kenapa 10? Sebab dari ni pusat kan? Ini sampai sini bulatan ni kan? So sebenarnya ini adalah jejari dia. So this is the radius here. Done. Right? If you find your PO, kalau kamu carikan PO ini, tambah ini, maka kamu sudah dapat dia punya jejari lah, right? Kalau kamu dapat PR di sini, kamu tengok, adakah ini adalah dia punya jejari? Tak confirm, right? You cannot confirm because it's tak melalui pusat. Ha. So, bahaya. So, kita tak boleh assume, okay, ini adalah jejari. Okay, tapi ini memang jejari dia sebab dah melalui pusat sehingga ke sini. Okay, so ini memang 10. Maka kita cari PO. So nak cari PO, nak cari ini. Ini adalah sudut dia 30 di sini. So macam mana? Sokatoa tu mana, guna mana satu? Start garongan chat. Cepat. Tengok siapa betul. Sin, cos, tangent mana tu? Lambat ni. Respon ni. Fikirkan dulu. Ha, Alia Husna dah. Lagi? Mana yang lain? Azika, Haris, Shibani, Awin, Nurin. Eh, hari ni ramai Esther, hanya Anis dengan Azika sahaja, right? Ha, yang lain-lain tu semua Esther. Tak apa, nanti mereka boleh tonton balik. Kalau lah mereka sempat lagi lah. Ha, tak apa. Yang tak masuk kelas tu nanti dia rugi lah. Ha. Okay. So, macam mana? Sign kan? Alia pun senang saya respon. So nak guna sin macam mana? Sin 30 akan sama dengan apa? Apa bagi apa? Sin so kato R kan? So sin is opposite over hypotenuse. So opposite is 10. Your hypotenuse you know, right? You want to find like OP. Atau PO lah. Okay, normally kalau ikut urutan alphabetical order, kita OP lah, right? So untuk dapatkan OP, adalah 10 bahagi dengan sin 30. So, apakah OP anda? Tekan calculator. Jom. Apakah OP anda? 20. Yes. Okay. So, ini 20. Ha? 20 cm. So, maka apakah jejari dia? So, daripada 20 kan? PO kan? So, R akan sama dengan OP tambah dengan O. Sehingga kat sini kita boleh bagi dia nilai lah. Ataupun ini AB, ini OPQ, ini S lah kot. OS. Akan sama dengan 20 tambah 10 iaitu sama dengan 30 cm. So sekarang ni kita sudah ada dia punya jejari. Maka kita bolehlah cari dia punya panjang lengkuk AB. So S sama dengan R theta. So R is 30, right? So theta, your theta, what is your theta? Theta is 30 or 60 now. Kita kena masukkan nilai tu 230 darjah ataupun 60 darjah untuk carikan dia punya S tu. Lengkuk tu. Kalau nak lebih tepat punya, kamu buat SAB lah. Maknanya nak cari panjang lengkuk AB. 60 lah, ya, betul. Okay, lepas tu jangan lupa 60 itu dalam unit darjah, tukar kepada unit radian. Sekiranya kamu pandai guna calculator punya tukar radian, ha,
Tapi cikgu galakkan kamu untuk tuliskan juga start 3.1242 bagi sila 180. Sebab pemeriksa nanti dia nak tengok pelajar ni tahu tukar ke unit gradient ataupun tidak. Sebab kadang-kadang pelajar pandai, dia terus tekan kalkulator 60, dia terus tukar kepada radian, lepas tu dia isikan jawapan tetap itu sahaja. Okay? Tetapi kita tak tahu nanti tahun semasa tu dia rigid atau tak rigid, dia terima ataupun tidak, dia mesti nak tengok ini ataupun tidak, kan? Ha, kamu tertulis, okay? Tapi nanti kamu boleh guna kalkulator. Tapi yang guna kalkulator tu ingat nanti kena tukar baliklah daripada darjah, dari radian tu ke darjah. Okay, nanti dah, kalau tak, nanti masa jawab trigo tu nanti takut efek jawapan anda, ya? Okay? So yang ni, apakah jawapan? Ha, so cepat tekan calculator. Dapat tak seperti mana yang ada kat sini? Ha, cikgu tak kira lagi, tunggu you kira. Betul ke Afika, you dah type dekat ruang chat? Memang dapat yang ni ke you tengok jawapan kat sini, you tulis saja? Memang kira tekan calculator, ha? Betul lah? Ha? Cikgu tak payah tunjuk calculator, ha? Ha, kira lah, ha? Okay, bagus. Mana, betul lah, cikgu takut jawapan salah pula. Sebab saya tulis saja kamu yang tekan, ha, calculator. So jawapan seperti mana yang diberi? 31.42, 31.42. Don't forget you need ECM because this is a what? Line of arc, eh? Panjang lengkup. Okay, dah selesailah 5 markah. Ha. Wow, tapi 5 markah tu banyak, kan? Ha, sebab soalan ni adalah soalan kertas 2. Ha, dia ada bagi AB. Maknanya dia jumlah dia adalah 10 markah, kan? So sebenarnya kari dari sini tu kamu mampu dapat dia punya sini, kalau dia nampak sini dia dapat K1, kadang-kadang ada P1 jugalah. K1 dapat ini panjang, ini adalah P1, 2. Okay. Nanti kamu masukkan ini memang K1 lah, ini memang N1. So ini dapat lagi, boleh jadi lagi K1. Ini pun kena sama dah K1 atau P1 lah. Kalau dia ikut katakan, dia kata ini adalah pengetahuan, so maka dia P lah. Okay, P1, P1 lah. So jumlahnya 5 markah, ya. So 5 markah, sekiranya kamu tak tunjuk di sini, tapi kamu tunjuk di sini 30. Tapi kalau kamu tak tunjuk jalan nak cari, nak cari 30, kan, tiba-tiba dapat 30 tu, you rasa you dapat markah ke tak? You langkah ni kamu tak tunjuk, terus dapat 30. Dapat markah tak? Tak, kita tak boleh confirm dapat markah, ya. Ha, sebab pemeriksa tak nampak you macam mana dapat kira 30 tu. Ke tiba-tiba you teka ke, you lucky ke, you masukkan 30. So tolong, tunjukkan langkah kerja macam mana dapatkan 30 cm ini, ya, yang panjang dia punya S. Okay, boleh ikut semua so far? Boleh? Masa cikgu turunkan rasa senang ke susah tak soalan ni? Boleh, ya, Nurin? So kamu kena kaji dulu, setiap kali kamu buat tu kamu kena kaji dulu dia punya gambar raja, lepas tu apakah ciri-ciri yang ada dalam gambar raja yang diberi tu, yang membantu anda untuk mengira, ya. Okey, seterusnya masih lagi soalan yang sama, tetapi sekarang dia nak cari shaded region, iaitu kawasan sini dengan sinilah. Okey, rancang dulu apa yang kamu boleh perlu buat. Beritahu saya, tak ada ruang chat. Nak kena cari apa dulu in order for you to get the shaded region. Ya, Sabit, Christina, can respond in the chat. Kita tadi dah dapatkan dia punya radius, right? This is 30. From here to here, 30. This is 10. Come on. Macam mana nak buat? Rancang dulu. Cari apa dulu? Ini gambar jelajah ke area sector. Okay, area sector mana satu? Ini pun sektor. Okay, nak cari sektor mana? Ini pun sektor. So kita nak cari sektor mana? Ataupun nak cari sektor mana? Bagi nama dia. Memang kita nak cari area. Okay, APB. Ha, betul lah. Kita nak cari ke jumlah sektor keseluruhan ni dulu. Langkah pertama. Okay, lepas kita dapat yang ini, kita nak buat apa? Itu keseluruhannya. Tapi dia nak bahagian ini sahaja. Dia tak nak ini. Yang warna putih ni dia tak nak. So kamu kena buangkan yang warna putih ni, kan? So macam mana nak buangkan yang bahagian putih ni? Dari sini kamu nampak apa? Satu bulatan. Okay, sekiranya kamu cari bulatan ini, macam mana kamu nak cari luas kawasan di sini? Dapat cari ke tak?
Fikirkan dulu. Kalau saya buat nak cari nak tolak segi bulatan ni kan, saya cari guna pi r kuasa 2 lah contohnya. Okey, saya cari luas ni. So macam mana saya nak cari bahagian sini? Susah kan? Dia tak ada bentuk kan? Betul tak? So macam mana? You nak cari mana? Kalau nak cari area sini, dapat. Boleh dapat ke tak? Yang lelayang ini. Ataupun boleh dikatakan dua segitiga ni. Boleh cari ke? Boleh ke tak boleh? Tadi kita dah cari dah sebenarnya maklumat kita yang ada dah sini adalah 20. Sini 20. Kita ada 20, ada 10. Sebenarnya ini pun boleh dapat kan? Kita boleh pakai setengah tapak garis tinggi kan? Sebab ini segitiga bersudut tegak. Betul tak? So maka sebenarnya segitiga ni dua-dua ni, luas tu kita boleh dapat. Kalau lepas tu kita nak tambah pula nak buangkan yang bahagian ini, sektor major ini. Adakah kita mampu dapatkan luas sektor ini? Apakah tak? Kita ada bahagian jejari. Setengah R kuasa 2 theta kan? Kalau ikutkan kita nak cari area, the formula is 1 over 2 R square theta. So from here, actually we have the R already. Okay, do we have the theta here? Ada theta di sini tak kalau kita nak cari sektor ini? Adakah tak? Sini tak ada kan? Tapi bolehlah kita cari theta itu. Fikir cepat, respon. Boleh cari ke tak? Kalau boleh, guna cara apa? Ataupun sekarang cuba dulu. Cari sudut ini bagi saya. Kenapa saya nak cari sudut ini? Sebab saya nak ambil yang besar ni, keseluruhan sektor ini. Saya nak tolaklah dua segitiga ni. Lepas tu tolak yang ini. Sektor ini, sektor major ni. Supaya saya dapat yang bahagian sini, yang berloreng. Okay, cikgu dah bagi tahu hints macam mana buat. Sekarang ni, cikgu nak kamu cari sudut ni dulu. So ini 30 tau, ini 90, hasil sini berapa? Ini adalah dua segitiga yang sama, besar. So carikan sudut di sini, maka kamu dapatlah sudut di sini. So carikan sekarang juga. Sebab saya tahu ramai yang belum buat kan? Kalau yang dah buat tu, boleh terus type jawapan anda dekat ruangan chat. Ataupun you guna cara lain untuk buat. Sebenarnya ada banyak cara juga. Kalau nak guna cara lain, mungkin dapat juga. Okay, cepat. Okay, Nurin kata 180 tolak 90 tolak 30. Maknanya Nurin mencari yang ini kan? Ini adalah 60, betul? Betul tak Nurin? Okay. So ini 60, sini pun 60 kan? So 360, ya betul. So maka di sini adalah 240. Okay, betul? Bagus. Tapi macam Nurin, Nurin dengan Arlia sahaja yang belajar ya? Yang mana yang lain tu tak tahu. Okay, so kita dah berjaya dapat 240, so tak ada masalah dah. Tapi sekarang ni kita nak tahu, nak cari luas segitiga ni kan. So kita perlukan tapak ini sebab setengah kali tapak kali tinggi. So macam mana dapat tapak ini, panjang dia? Macam segitiga tadilah yang ni, kita macam mana dapatkan PR? You nak guna shortcut toa boleh, ataupun you nak terus guna Pythagoras boleh sebab kamu pun tak tahu OP tu berapa kan panjang dia. Okay, kalau saya nak mudah, so saya terus guna dia punya Pythagoras. Okay, di mana saya ambil 2, ni adalah mana yang ingat tak? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan Z kuasa 2 kan? Pythagoras ni. Okay, saya maknanya hypotenuse tu kan? Maknanya saya ambil tolak lah untuk dapatkan dia punya Z. Untuk dapatkan PR akan sama dengan 20 kuasa 2 tolak dengan 10 kuasa 2. Betul tak? So kita punca. So dapat berapa PR saya? Ketian calculator? Betul? 17.32. Sekiranya kamu tak nak guna yang Pythagoras, kamu boleh guna apa? Tangent ke cos? Yang ini kan kita 30 kan? So kita nak, kita nak PR. Sama ada kalau kita guna bersebelahan, lepas tu hypo pun boleh, iaitu cos, ataupun the opposite, adjacent pun boleh, guna tangent pun boleh, mana-mana satulah. Tapi cikgu rasa yang guna Pythagoras boleh mudah kan? Guna tan, okay, guna tangent, betul, ada masalah. So memang ini jawapan dia untuk PR. So sekarang ni kita nak cari luas sektor yang besar ni dululah, kita buat satu-satu. Okay, jangan panik. Kalau A, kita area untuk PAB, boleh bagi nama dia PAB.
sama dengan setengah R kuasa 2, R tadi tu 30 kan, kamu dapat yang ni, besar ni. 30 kuasa 2 kali dengan theta, theta tadi 60 kan. Ha, jangan lupa 3.142 bahagi 180. Okay. Ha, kamu boleh terus tekan calculator untuk dapatkan dia punya luas di sini. Tapi yang ini langkah kerja kena tunjuk. Right? Okay, lepas itu kita pula cari area untuk segi tiga. Area of POR, POR, triangle, POR. So setengah kali tapak tadi 17.32 kali tinggi dia 10. Tapi kita ada dua segitiga. Okay, so kalau nak nak cepat tu boleh terus buatlah area of two triangle lah, boleh. So lepas tu ini kita boleh darab 2. So nampak ni tulis ni boleh faham lah kan. Ha. So lepas tu kita nak cari sektor ini pula, yang ini. Sektor meja. Cikgu tak tulis kan, tolong kira ya. Ha. Kita nak cari bahagian ni pula. Sektor meja sama kita akan guna area of sektor meja. Kita tak nombor kan QOR lah. Tapi QOR sebab meja kan. Kalau you ambil number ini, meja makna inroad refer kepada inilah. Ini bawah ni refer kepada minor. Okay. So akan sama dengan apa? Akan sama dengan. Okay. QOR akan sama dengan setengah. R dia berapa? R dia 10 kan? Okay. Theta tadi 240 kali dengan 3.142 bahagi dengan 180. So dapatkan jawapan. Okay. So kira dulu. Lepas tu mohon type dekat ruangan chat. Apakah nilai untuk setiap satu ini? Cepat. Takkan ni faham lah penerang cikgu lah. Kamu faham lah kenapa kita nak cari setiap bahagian tu lah. Tapi tak selesai lagi tau. So ini untuk kita cari individu dulu. Nanti baru kita buangkan bahagian yang tak nak. Sambil pun belum buat ya soalan. Nampak sangat ni semua ni belum jawab lagi lah. Kalau dah jawab tu boleh cepat dah respon cikgu kan. Kita baru ulang kaji 4 minggu ni baru satu tajuk saja tau. Circular measure. Dah berapa soalan kita buat. Minggu depan hari Jumaat malam, minggu depan tu saya tak akan buat specific tajuk lah. Mungkin cikgu akan buat beberapa tajuk lah sebab minggu yang berikutnya kita nak exam dah kan. So cikgu akan petik lah mana-mana tajuk yang memang cikgu rasa kamu dah lama dah lupa, contohnya indices, log, okay, ataupun quadratic function, tajuk-tajuk form 4 kan. Tapi cikgu akan cuba linear law cikgu tak akan ulang dah sebab awal tahun ni masa balik lepas MCO, lepas balik daripada PDPR, cikgu dah banyak kali dah mengajar macam mana lukis graf. Cikgu pun tahu ada pelajar yang memang dah boleh, tapi masih ada lagi yang tak boleh lah. Kalau masih ada yang tak boleh tu, cikgu harap yang masa datang ke sekolah tu, masa tak ada paper tu, bolehlah cari cikgu. Nanti cikgu tunjuk face to face. Saya rasa tunjuk face to face tu lebih, masa lukis graf tu lebihlah berkesan lah. Kalau daripada cikgu mengajar online lah. Ke tanya kepada kawan-kawan yang dah master. Okay, so cepat jawapan. Saya belum nampak lagi jawapan. Okay, Nuri dah bagi. 471.3 adalah yang pertama kan? Ya, Nuri ikut urutan kan? Betul? 471.3. Yang lain tu sama ke jawapan macam Nuri? Ya, yeah, okay. So yang bawah tu adalah 209 QR 209. Segi 3 kan, jumlah kan 2. 173.21. Okay. Lepas tu sektor meja rasanya sama dengan jawapan saya. Okay, betul. Yang lain tu sempat tak? Semak jawapan anda. Kalau tak sempat lagi, adakah sama dengan yang Nurin bagi ataupun yang cikgu dah tulis kat skrin ni? Sabit ada, Sabit? Are you there not, Sabit? Please respond. Somewhere there. Haris ada, Haris? Mohon respond dekat ruangan chat. Dekat seru dah. Panggil-panggil ni orang ada ke tak? Walaupun tak sempat lagi nak jawab tu, at least jalan you tekan type dekat ruangan chat. Cikgu saya ada. Tak respon tu maknanya tak ada depan. Ada Haris. Okay. Alia ada? Mualia ada? Awin ada? Yes, teacher. Okay. Zurin ada?
Kalau cikgu panggil tu, menyahut lah, cepat lah. Respon dekat ruang chat. Afika ada? Syafira ada? Kislina ada? Macam dapat toto je tiba-tiba dapat loteri ya. Cikgu sebut nama lah. Okey, betul ke semua jawapan seperti mana yang tertera? Ada. Okey, Alia. Hari ni lah, okey ya. So, sekarang ni kita nak buat apa? Kita dah cari bahagian-bahagian ni. Kita area untuk sektor besar, area segitiga, area of the state manager. So, last-last ni kita cari apa? Kita masih lagi belum menjawab soalan. Sebab dia nak shaded region, right? So, nak cari shaded region, kita akan kena ambil yang paling besar tu. Tolak yang kecil-kecil tu lah. Mana kita ambil yang ini yang besar, tolak yang ini, tolak yang ini. Maka kita dapat lagi kawasan sini. Right? So buatlah area, boleh tulislah area of shaded region sama dengan, tulislah ini, oops, okay. Yang ini, tolak ini, tolak ini. Tulis semula. Okay, cuba sini tak ada luang. Nanti lepas tu bagi jawapan. Okay, kalau nak lebih teliti lagi boleh tulis area of sector, this one, okay, APB, okay. Then after that, minus tolak area of two triangle, minus area nak tulis dia punya nama boleh ataupun terus ambil nilai dia pun boleh. Tapi nak tulis lah, kena tulis. So apa jawapannya akhir? Dapat seperti ini tak? 88.63. Ke lain sikit. Cepat tekan calculator. Shivani, I don't see your reply. You there or not? Anis ada Anis? Anis, mana you punya kawan baik? Kelly mana? Ada dia ada tuition ke? Okay, dapat 88.64 Alia Stang. Okay, sebenarnya cikgu pun dapat yang ni. Ya, sebab ini dia dah memang dapat ni kan. Cikgu pun dapat yang ni sebenarnya. Lari sikit tapi tak apa. Sebab kenapa? Sebab dengan sebahagian sinilah masa kita round off tu. Okay, masa kita round off tu. So dia mungkin akan beza sikit. So tak ada masalah. Biasanya, don't worry. Okay. So ini adalah sebab ini dia punya panjang lah. Berapa angka berarti tu kita ambil. Okay. Ataupun dah tadi kita cari yang ini kan. Ini pun berapa angka berarti kita ambil pun akan ambil efek ya. Jawapan akhir ya. So jangan risau tapi kalau dilari sikit aja 0.01 tambah tolak biasanya nanti terima. Don't worry ya. So yang lain tu dapat lah. Cikgu dah terangkan caranya. Okay. So lain kali kalau jumpa soalan sebegini. So kenalah guna cara macam ni lah. Okey, Alia Dayana nak baru masuk. Okey. Boleh ya? Boleh cikgu teruskan kepada soalan seterusnya? Dapat Alia Dayana baru masuk kan? Nanti tengok balik video yang cikgu share lah. Cikgu baru tadi baru nak upload yang revision 3. Sebab sepanjang minggu ni memang busy. Okey, memang tak sempat lagi cikgu nak upload lah. Tapi sebenarnya kamu dalam dalam Google Drive pun boleh kalau sebab cikgu ada invite melalui Google Meet kan? Kalau kamu buka kamu email, saya rasa kamu boleh nampak, boleh tengok juga kan ada video kan? Betul tak? Pernah buka tak your email? Mau respon? Kalau you buka email, you nampak tak video yang dalam yang kelas kita recording? Mau respon? Tak tahu, tak pernah tengok, tak pernah buka email sendiri. Yes, Alia? Dana? Alia Dana? Oh, terkeluar dah. Lain. Okay, tak apa. So, yang lain-lain pun sama kan? Dapat 88.64 kan? Betul? Eh, mau respon ya. Kalau tak respon, cikgu tak tahu masa mana you memang faham ataupun tak faham. Dapat ke tak dapat dah? Teacher. Ya, yeah. Doreen? Saya dapat 88.63 tapi yang area of two triangle tu saya tak letak satu kat belakang dua tu. You ambil 17 point. Satu 3.2 aja. Betul? So that's why lah, cikgu katalah. Berapa angka berarti tu. So tak ada masalah. Don't worry. Sebab memang angka 4 angka berarti kan 173.2 kan. Betul? So sebab ini ambil dah lebih dah. Lebih daripada 4. So tak ada masalah. Jangan risau sebab pemeriksa akan tengok. Dia akan ini betul, ini betul. Dia akan tengok. Okay? Sebab jalan kerja semua betul. Akan dapat betul lah. Melainkan kamu punya langkah kerja tu salah. Tapi jawapan betul. Tak dapat markah. Walaupun jawapan betul ya. Okay. So kita teruskan kepada soalan ini. So dia nampak tak ini tadi kita, ni soalan ni nampak dia dalam, walau dalam sektor tu kita ada bulatan. Kita ada lagi segitiga ataupun kita bentuk layang. Sekarang ni pula bulatan juga. Tapi kita nampak dah bentuk ini apa ni?
Apa bentuk ni? Kecil. Apa bentuk ni? Dalam gambar rajah. Bentuk apa tu? Come on, apa bentuk yang cikgu anda kat sini? Cikgu yang tunjuk kat sini sekarang ni. Bentuk apa? Tak nak, tak ingat nama. Ha, Sarah, buat question mark lagi maknanya tak confirm ah. Yes, trapezium lah, okay. Trapezium sebab ini selari. Dia tengok, dia kata two circles, the largest circles has a center X and a radius 12 cm. Ini dah label, so kita dah label lah. The smaller circles has a center Y and radius of 8. So the circle touched at point R. So this one is dia punya intersect di sini lah. So the straight line PQ is a common tangent. So common tangent kita tahu lah ini adalah 90 degrees. Okay. So then ask you to find PXR. PXR maknanya dia nak sotot theta inilah. Dia nak ini. Right? Dia nak ini. Lepas tu dia kata bukan nak ini. Dia nak tunjukkan. Tengok ni buktikan. Show maknanya kamu kena cari supaya theta itu memang sama dengan 1.37 lah. Dia memang tak ada jawapan. Tapi you jangan ambil terus lah 1.37 ya. So kamu kena tunjukkan macam mana dapat. So rasa-rasanya macam mana nak dapat theta tu? Kalau nak dapatkan theta ini, sepatutnya saya perlukan ada S. Sebab saya ada R. S sama R theta, baru saya boleh dapatkan theta. Mesti ada dua bahagian ni. Tetapi saya ada R tapi saya tak ada S. So tak jadilah saya guna S sama dengan R theta kan? Betul? Ha. So lepas tu kita nak guna apa? Rasa-rasanya. You boleh main-main kata tengok ni. Benda ni. So ini adalah sudut tegak. So garis lurus. Cuba buat satu line dari sini sampai sini. Adakah ini sudut tegak? Ya atau tidak? Kalau cikgu sambungkan Y ke tapak yang ke line ke PX tu. Adakah dia bersudut tegak? Ya ke tidak? Nah, cepat respon aja. Ya, angkat tangan. Siapa rasa ya, angkat tangan. Rasanya dah 90 tajam punya angkat tangan. Tak angkat tangan tu macam maknanya apa? Tak confirm. Tak pasti. Ya ke tidak ni? Aduh. Adakah tak diri semua ni? Tak ada respon. Ha, Nurin saja angkat tangan. Ya. Okey. Betul lah, iyalah. Sebab ini kan satu garisan sudut tegak lah daripada pusat kan ke bawah. So ini kita nampak sebenarnya ini adalah sudut tegak. Maknanya ini merupakan satu segi empat tepat. Okay. So kalau ini segi tiga ni. So kita tengok yang bahagian di sini. Ini segi tiga bersudut tegak jugalah kira. Okay. So sini dari sini sampai sini adalah 8 cm. Sebab ini jejari dia. So maka dari sini di sini sampai pun 8 cm. So dari sini 8 cm, so ini berapa? Yang cikgu buat tanda soal tu. Keseluruhan tu 12 kan? So yang tak cikgu tak tulis tu, itu adalah 12 tolak 8. Kita sama dengan berapa? Ini sama berapa? 4 kan? Ha. So maka kita dah ada tapak yang ni. Sudut ni kita tak tahu kita nak cari sudut kan? Okay. Sini sampai sini kita tahu panjang dia berapa tak? Kita mesti ada dua maklumat baru kita boleh gunakan, baru cari dapat dari theta tu. Sebab katanya Sokatoa kan? Panjang ni berapa? Tahu ke tak? Kalau saya tak buangkan ni. Dari sini sampai sini tu berapa? Sini sampai sini berapa? Dia cari dia kan? Ikut dia adalah 8 kan? So kita sambung lagi, ini pun dia jejari. Ini jejari berapa? 12. Betul? So jejari 12 tambah 8 tu maknanya keseluruhan tu berapa? Eh? Masuk 3 pula. Kalau tekan. 20. Macam hari ni mengajar dua orang saja. Yang lain tu tak respon. Okay. So 20 lah. So kalau kamu tak nampak, kamu keluarkan segitiga di sini sebelah. Keluarkan. Okay. Keluarkan di sini. Okay. So sini memang saya tak tahu. Ini nak theta dia. So ini 20. Tadi saya kira ini 4 dah. So theta tu berapa? So guna so sine cos tangent. Mana tu? So kata
Ini masuk kelas tu kena dipaksa parents ke apa ni ah? Masuk tapi depan komputer, depan tu tak buat apa-apa ah. Sebab cikgu post dalam parents group kan. Parents nampak mesti akan suruh masuk kelas kan, betul? Tapi kalau masuk tu kan buat benda lain tu tak berguna jugalah. Cost. Semua kata cost. Okay, cost sebab adjacent over hypotenuse, right? Ni kan. Cost tu tulis. So, cos lah. Adjacent hypotenuse. Okay? So, cos apa? Cos theta akan sama dengan 4/20. So, theta akan sama dengan yang ni lah. Tekan calculator sajalah. Dapat theta berapa? Dapat theta berapa? Okay, 78.46. Okay, lepas tu dia nak dalam radian kan? So, kalilah 3.142/180. So, theta sama dengan berapa? Adakah sama dengan 1.37? Sama tak 1.37? Sama lah. Okay, sebab cikgu ingat lah. Keluarkan kalkulator. Kamu sama lah. Okay. Memang perpuluhan dia sama lah. Apabila round off memang 1.37 lah. Okay, good. So, mana 1.37 radian. Kalau kamu dapat ni. Bukti ataupun shown, tulislah. Sebab daripada pengiraan anda memang kamu menunjukkan bahawa ini adalah theta 1.37 radian. Okay, dah ada berjaya. So, tengok tua markah saja kan. So, dua markah tu kalau kamu boleh buat ke sini memang satu markah lah. So, memang dapatlah jawapan tunjuk-tunjuk daripada langkah kerja ini anda dapatlah N1. Dua markah ya. Okay, so kita teruskan. Ni cuba buat gambar macam besar lah. Okay, calculate the length in cm of the minor arc of QR. So, makna dia nak sini ke sini ya. Memang minor makna kecil lah, this one here. Okay, QR. So, macam mana buat? Nak cari QR ni. Kaji dulu. Jadi, theta tu berapa? Ini adalah 8, ini adalah 12 kan? Okay. Kita buat macam ini. Okay, kalau nak buat macam inilah. Okay, sebenarnya ada banyak caranya. Okay, kalau ikut tadi cara ni memang 90. Memang 90 kan? So, sini dah memang 90. So, kamu cari saja ni. Kalau nak cari sudut kita tak ada masalah kan? Sebab kita cari saja sudut di sini. Right? So, apakah sudut dia? Sana. Carikan sudut ni. Guna apa? Tadi kamu dapat ini kan? So, untuk theta. So, apakah sudut yang tu? Mau respon? Apakah sudut tu? 11.54. Macam mana dapat 11.54? Nuri, macam mana dapat 11.54? Nuri kata ini adalah 11.54, betul ke? Setuju. Tapi macam mana dapat tu? Okay, yes. Okay, maknanya kita ambil 90 taulak tadilah. 78.46 tu lah, kan? So, sekarang ni kita dapat sudut ni dah kan? 90 tambah 11.24. So, itu berapa? Sudut dia. Maknanya sudut kita bagi Q, Y, R akan sama dengan 90 darjah tambah lagi 11.24 kan. So dia akan jadi apa? 101.54, betul? Darjah. So sekarang ni kita dah ada sudut, so kita bolehlah cari S sama dengan R theta. So R tu berapa? 8. Theta tu 101.54. Tetapi kena tukar kepada unit radian. Baru tekan calculator. Dapat jawapan semua. Apa, sikit-sikit lagi saja kita nak habis dah. Cuma, hari ni kita buat kelas sampai pukul 10 aja sebab cikgu pun penat. Okay. Masa hari dah cikgu kat sekolah hari ni. Cepat-cepat. Okay, Nurin. Macam Nurin saja buat lah. Yang lain tu ke ada masalah lain tak ada tak berapa dengar ke
ke masih ada kerja lain sambil buat, sambil dengar tengah cikgu cakap, sambil-sambil buat benda lain. Yang pentingnya mohon kamu uruskan masa untuk buat ulang kaji ya setiap satu topik. Okey, betul lah. Memang seperti mana yang diberikan dalam sini. Empat, sebab ini pun lima markah kan, betul? Oh sorry, tiga markah tadi dua. Ini dua, tiga markah. Memang kita kena tahu lah, ini dia K1, N1. Okey, mana di sini, kalau kamu boleh nampakkan sudut di sini dengan betul. Sebab sudut ni kamu cari sendiri kan? So, ini sudah dapat satu markah. So, tiga markah. Okey? Boleh semua? Tak apa, yang lain tu penat. Nurin, betul. Okey? Yalah. Apa, nanti boleh tonton balik kalau memang penat-penat tu, tak dapat menyerap. Bolehlah nanti kamu tonton balik. Cikgu pun cuba membantu. Sebab cikgu pun dah penat juga. Okey, yang ni. Nak cari area pula. Tadi cari. Hanya cari ya, lengkuk. Ni last kan? Sikit lagi kan? Satu soalan lagi tu. So nak dapatkan kawasan blorek. Cikgu kena cepatkan lah speed. Tak payah tunggu you lah. Cikgu terus-terus pagi aja. Macam mana? Kalau tak habis ni. So kita untuk yang ni pun samalah. Kita nak cari yang besar tolak yang kecil seperti tadi. Okay. So yang besar itu adalah bentuk trapezium seperti mana yang kamu sebut tadi. Bentuk ini trapezium. Right? So kita ambil luas ini, tolak dengan apa? Tolak dengan sektor ini. Tolak lagi dengan sektor ini akan sama dengan bahagian yang lorek-lorek lah. Nampak tak apa yang cikgu tunjukkan? Okay, so sebelum buat tu kamu kena kaji dulu. Kena cari apa, tolak apa untuk dapatkan jawapannya. Okay, so sekarang ni kalau sekiranya saya nak dapatkan luas trapezium ini, boleh saya dapat ke tak? Ini saya memang ada 8, saya tahu ini 8. Ini pun saya tahu 12. Tapi PQ ini saya tak ada, tinggi ini saya tak ada. PQ saya tak ada. Tetapi dari sini, sebenarnya kita boleh dapatkan PQ kan? Betul tak? Kalau rujuk balik dari soalan segitiga yang ini cikgu keluarkan. So ini 4 ni 20 kan? So tinggi ini boleh dapatkan, betul? So macam mana dapat PQ? Okay, PQ itu kita boleh dapat dengan menggunakan Pythagoras lah. So nak dapatkan PQ, maka kita nak gunakan kita punya apa? Sebenarnya PQ tu inilah. Kan ini kan? Pada ini. So nak ambil ini, tolak yang ini. Ini adalah tadi 8 tambah 12. So ini adalah 20 kuasa 2, tolak 4 kuasa 2. Tak guna soka toa pun tak apa. Boleh guna Pythagoras. Terus dapat PQ. PQ tu berapa? Ataupun cikgu terus bagi cara, nanti kamu kira. Kalau tak nak tunggu, sebab nanti kalau tak cikgu bagi jawapan terus tu, nanti memang kamu tak akan buat lah, saling-saling je. Oh, Afika dah bagi 19.6. Okay, bagus. Okay, CM lah. Okay, lepas tu, kamu dah dapat yang tinggi. Okay, apakah rumus untuk trapezium? Kecuali ruas untuk trapezium. Area of trapezium. Ingat lagi tak? Area of trapezium. Ini semua ni tak akan diberi dalam formula list. Area of trapezium. Siapa masih ingat? Formula? Area of trapezium? Cuba type dekat ruang chat. Lambat-lambat tak respon ni mesti semua tak ingat lah. Padahal benda-benda ni dah belajar sekolah menengah rendah tau. Itulah masalah kadang-kadang pelajar tak boleh jawab. Tapi jangan takut sekiranya lupa. Alia Husna tahu. Okay. Sekiranya kamu lupalah luas untuk trapezium. Cikgu dah lukis yang ni kan. You pisahkan jadi dua bentuk yang berlainan lah. Ini segi tiga, segi empat tepat. Ini segi tiga. Lepas tu cantumkan kedua-dua punya luas pun boleh dapat area of trapezium. Sekiranya masa exam memang dah lupalah. Okay. So fikirkan cara lain. Dengan bagi stick to one method only. Okay. You can split into two. This is a rectangle and this is a triangle. This is panjang kali lebar, ni setengah kali tapak kali tinggi. Takkan dapat kan? So betul lah apa yang Alia buat, Alia Husna tulis kat sana. Sebenarnya 1/2, kalau ingatkan dia punya trapezium, area dia adalah 1/2. Tambah, hasil tambah A tambah B, lepas tu tinggi. A tambah B adalah hasil tambah, apa ni? Parallel line, garisan selari. This is, which is this and this. Hasil tambah dua garis selari, darab dengan tinggi. Ini tinggi dia. Maka akan sama dengan setengah darab dengan
8 tambah 12 darab dengan 19.6. Seperti mana yang Alia buat. So, buatlah jawapan dia. Okay? Okay, sekarang kita dah dapat yang luas tapi yang besar ni. Kita dah dapat besar ni. So, maka kena cari ini dan ini. So, ini dah tak ada masalah kan? Tadi kita dah ada. So, kita boleh area of equal to area of sector. Kita QYR lah. Kalau bagi nama lebih mudah. Okay. Setengah R kuasa 2 theta. Theta tadi berapa? Ingat tak? Kamu dah cari kan? Ini kan? Ingat tak? Tadi theta kamu cari. Ini. Betul? 101.54. Right? Okay. Lepas tu darab dengan 3.142 bagi 180 lah. Okay. So ini adalah area dia. Okay, cuba buat lah. Okay, lepas tu yang besar yang ni, tadi theta ni pun kamu dah cari dah theta ni. Tengok balik yang tadi. Theta tadi berapa? 1.37 kan? Ha. So, kamu boleh buat ni 1.37 juga. Ini. Ini pun 1.37. So, kita buat area of sector PXR ya. Setengah kali dengan 12 kuasa 2 kali dengan theta 1.37. So dapatkan jawapan dia. Lepas tu ambil, nanti ambil yang trapezium, tolak yang ini, tolak yang ini. Maksudnya tiga-tiga ni lah. Dan mohon macam tadi, kamu kena tulis area of shaded region sama dengan ini, tolak ini, tolak ni. Lepas tu baru jawapan. Jangan terus area of shaded region sama dengan jawapan lah. Okay? Buat macam tu. Maknanya kamu tahu bahawa kena tolak daripada yang trapezium tu, tolak yang dua sektor itu untuk dapatkan kawasan di sini ya. So area of shaded, tak cukup ruang dah dulu. Region, okay. Is equal to yang ni lah, tolak ini, tolak ini. Okay, so sama dengan jawapan. Okay, nanti kamu cuba tengok ah dapat ini ke tak. Okay, kalau ikutkan cikgu buat sini, saya cuba dah dapat lah. Okay. So nanti kamu guna cara cikgu eh. Boleh? So cikgu pergi kepada bahagian soalan last. Sebab satu soalan lagi. Betul kan? Last. Habiskan yang ni. Yang depan kita buat benda lain dah. Tak nak buat skill major dah. Ha? Sebab kenapa cikgu bincang lama-lama? Sebab dah rasa tu cikgu nampak kamu ramai-ramai yang tak berapa lagi buat. Sebab soalan tajuk skill major tu dia bukan susah. Tapi dia boleh macam-macam bentuk soalan keluar. Dan kali ini pun cikgu ketua satu, ketua dua, dua kertas ada keluar tajuk ini. So memang tajuk dia penting lah, banyak makan ya. Okay, so macam mana pun mohonlah buat. Okay, yang ni sector circle center O radius 26. Maknanya ini semua ni dia adalah dia punya radius 26. Right? Okay, lepas tu dia kata S is the midpoint. Ini ada titik tengah, maka ini dengan ini adalah sama. Sekiranya jejari adalah 26, maknanya sini berapa? Itu ada titik tengah. So kita kena bahagi 2. Right? So ini 13, sini 13. So ini maklumat yang dia ada lah. Okay, lepas tu, apa lagi dia nak? Okay, sini lagi satu lagi dia berada 5 ni. Kita tertinggal tadi. Okay, sektor tu 5 cm lah. Okay, sektor yang tu dia punya jejari 5 cm. Lepas itu, apa dia lagi? Dia nak cari POQ. POQ maknanya dia nak cari ini. POQ. So sekarang ni kita tengok, kita ada jejari, kita ada theta, tapi kita tak ada S ni, kita tak ada, so kita tak boleh guna S sama R theta untuk dapatkan theta. Macam tadilah you nampak sini ada satu segitiga bersudut tegak, right? So masih lagi balik kepada Pythagoras. So ini data aku dah cari kan, 13 kan, ini 13. So ini adalah jejari 5, so ini pun sama 5. Betul tak? Maka kita sini dah dapat satu segitiga bersudut tegak. So mampu tak kamu dapatkan data tersebut? Guna apa pula? Cepat, type korang chat. Ha, cepat dah respon lah. Ha, sebab dah tadi dah lebih kurang sama kan? Yes, sign. So kita buatlah sign theta sama dengan apa kali? Ada ke? Apa? Sign theta sama dengan 5/13. Tekanlah calculator. Okay, 5/13. Kalau you nak tekan sekaligus, you terus buat macam ni pun boleh, tak ada masalah ya. Mana you will be one shot, use your calculator. Okay, means that you take the all the answers lah. Maknanya bukan ambil, bukan round off sudut itu baru darab. You terus ambil keseluruhan tu darab.
Okay? Boleh saja, tak ada masalah. Okay? Sekiranya tak nak, kamu cari sudut dulu, darab pun tak ada masalah. So, dapat tak jawapan ni dengan calculator? Sepatutnya kamu akan dapat lah. Sepatutnya lah. Okay, so itu caranya nak siapkan yang ini. Okay? Boleh tak? Ataupun cikgu dah pergi dengan cepat laju dah. Tak faham. Faham ke? Okay, bagus. Sarap. Next ada. So, sekarang ni kita nak pergi pula perimeter. Perimeter bagi apa? Perimeter, bagi tapi ini bukan luas lah. Dia nak cari perimeter, maknanya kita cari yang ni. Kita nak cari SP tambah dengan BQ, tambah dengan TQ, tambah dengan ini ST. So, dari sini kita perlu carikan panjang ini. Ini sudah ada 13 lah, tak perlu cari sebab ini dia kata titik tengah S. So, ini adalah sama. Jejari dia adalah 26. Kita label balik lah apa yang ada tadi ya. So, ini 5. Tadi ini pun 5. Okay, tapi sini kita TQ ni kita tak tahu lah. Kita tak dapat. Okay. So, ini kita tahu tak? Kita pun tak tahu kan? So, kenapa kita perlu tahukan yang OR? Sebab kita ada sini ke sini adalah 26 kan? Sekira kita dapat OR, maka kita boleh dapat TQ. Right? So, OR tu kita boleh cari dengan menggunakan yang ni lah, segitiga. So, dah dapat OR, kita guna sin cos ataupun tangent. Nah, ini. OR tu nak sin cos dan tangent, nak bersebelahan pula. Ataupun kita boleh turun Pythagoras theorem boleh terus. So, nak dapatkan OR. So, ini 13 kan? OR akan sama dengan 13 kuasa 2 tolak dengan 5 kuasa 2. Ha. So, OR tu berapa? 12, yes, betul. Ini special triangle lah, 5, 12, 13. So, dia 12 cm. So, sekiranya 12, ini 5. Sini berapa? TQ berapa? So, TQ akan sama dengan 26 tolak dengan 12 tolak dengan 5 kan? So, akan sama dengan 9, yes, okay? So, kita tahu ini 9 cm TQ. So, kita SP. So, sekarang kita nak cari ST. ST adalah panjang lengkuk ni ya. So, kita nak cari S, ST. R, theta. R dia adalah 5. Theta dia berapa? 90. Alah. Okay, so carikan yang ni. Okay, lepas tu, kita nak PQ pula, SPQ. Kita nak cari ini ya. Nah, ini kita nak, R kita ada, R theta, R 26. Okay, theta tu berapa ni? Ataupun kita katakan ini adalah sudut SOR akan sama dengan ini 90 kan? So macam tadilah SOR kamu gunakan Sokatoa. Tadi kita guna, ada tak? Kita dah cari kan? Sorry. Tadi dah cari kan sini 0.339. Betul. Ambil balik aje lah. Nanti masuk terus lah. Okay, so dapat jawapan. So maknanya nanti perimeter kamu buat perimeter. Okay, akan sama dengan tulis huruf dia. SP tambah dengan PQ. PQ tu luas panjang lengkuk lah. SPQ tambah lagi dengan TQ tambah lagi dengan SST. Lepas tu baru masukkan nilai satu-satu. SP adalah 13. SPQ adalah berapa tadi? Ini berapa? Kira. So TQ tu 9. Tambah lagi yang ni berapa? Masukkan. So sama dengan jawapan CM. Okay, tengok cikgu memang tulis panjang lebar. Tapi cikgu nak kamu ikut yang proper way. Sebab nanti kesian mana-mana tunjuk tadi tu tak dapat tu nanti tolak markah. Okay. Harap cikgu, apa yang cikgu bagi tahu tu kena gunalah. Yang kata adalah cikgu panjang lebar nak tulis. Tapi sebab kena panjang lebar kamu nak skip satu langkah tu. Lepas tu skip langkah yang tak sepatutnya. Nanti kamu kehilangan markah. Okay. Memang tengok pengalaman cikgu lah. Tengok tu memang sangat kesian lah budak-budak. Okay, kehilangan markah sebab skip pada bahagian yang tak sepatutnya lah. Okay. So yang ini pula. Dah kat apa ni ya? 40 cm. Mana 40 cm? Jawapan 40 cm. Okay. Betul. Parameter 40 cm lah. Nurin dah kira lah. Okay, bagus.
Okay, so ini adalah apa? 7.86 adalah mana tu? ST kan? Ha, ini 7.86. Okay, ini berapa? 10.14. Eh, bukan S, bukan ni, sorry, sorry ya. Saya isi tempat salah pula. Ini adalah 40 di sini. Nanti kamu isi lah. ST adalah 7.86. Ini adalah... Okay, so dah, kamu dah kira lah. Ada yang dah kira dah. Cikgu tulis lah. 10.14, right? Okay. Semak lah. Sekiranya ada silap dengan salin dengan ikut aje. Cikgu mesti betul lah. Kadang-kadang cikgu pun mabuk lah. Banyak sangat. Okay. So last ni. Shaded region. Macam tadilah dah perimeter dan shaded. Shaded maknanya sama lah macam tadi. Ambil yang besar ini. Okay, tolak ini, tolak inilah. Ha. Ini segitiga, tolak dengan sektor ini. So, tadi kamu cari dia berapa dah? PQ berapa tadi? Kita lebih balik 10.14. PQ adalah 5 kan? Ah, 9, sorry. 9, 95, 95. Ini 0.39. Sebab cikgu dah guna muka surat yang berlainan. Ya? Ha. So, cikgu lebih balik supaya kamu mudah lihat. Dah. Okay, maklumat semua dah ada kan? Ini 13. Ini 12 kan? So, so sekarang ni kita nak shaded region. So, kita cari area sektor yang besar dulu. Area of sector OPQ atau POQ. POQ. Setengah R kuasa 2 theta. 26 kuasa 2 theta tu 0.39 lah. Ha, ni terus. Okay, lepas tu kita tengok pula segitiga. Area of triangle. Setengah kali tapak tu 12, tinggi tu 5. Ha, dapat. Okay. Lepas tu ini pula. Ha, senang jugalah. Area of sector SRT. Setengah kali dengan 5 kuasa 2 kali dengan 90 darjah kali 3.142 bagi 180. Okay. Ha, kemudian, jangan lupa macam tadi. Tuliskan. Area of shaded region sama dengan apa, tolak apa. Shaded region equal to area of sector POQ minus, ni, kalau kamu tak nak tulis panjang-panjang tu, terus masukkan nilai pun boleh ya. Ha, sebab kamu sini dah nampak dah nilai dia, tolak. Kena ambil ni. Ambil tu, ini berapa? Buatlah je group buatlah. Okay, nanti kamu ikut je lah. POQ. Tolak dengan area of triangle minus area of sector SRT. So, last answer. Masukkan nilai semua tu lah. Ini satu, tolak. Satu, tolak lagi satu. Jawapan akhir berapa? Sama lah dengan apa ni sini. Sama lah. Okay. 82.18. So mohon cikgu tak bagi tu nilai tu kamu pergi semak lah. Cari balik lah. Okay. So cikgu dah tengok dah beberapa soalan ni. Cikgu dah terangkan caranya. So kalau sekiranya diberi gambar rajah, tengok dia punya kombinasi gambar rajah tu ada apa. Biasanya kadang-kadang dia ada, memang ada kombinasi segitiga ataupun sisi empat dalam scalar measure. Okay, itulah sebab kenapa scalar measure tu dia ada relation dengan solution triangle lah. Ha, sebab dia kadang-kadang kamu boleh gunakan sine cos tangent, kadang-kadang kamu boleh gunakan formula penyelesaian segitiga juga boleh. Ha, sine rule, cosine rule pun boleh. Dia ada relation dia. Okay, tengok dia punya gambar rajah. So, itu sahaja untuk scalar measure lah. So, Jumaat depan kita buat lagi tajuk. Cikgu akan spesifik beberapa tajuk sajalah. Cikgu akan kumpulkan soalan yang kamu lama-lama, contohnya yang penting lah, yang memang saya akan keluar dalam exam, penyempurnaan kuasa 2, Melaka draft, cikgu dah bagi hint lah, ada Melaka draft, ada penyempurnaan kuasa 2, siapa yang dah free tu boleh dah dulu, buat dulu, okay. Memang yang wajib keluar tu seperti mana cikgu kata, yang bahagian C tu yang memang confirm keluar punya, tak ada pilihan lah untuk kertas 2 bahagian C, memang adalah penyelesaian segitiga dengan index number. Sebab dua tajuk lagi yang form 5, kinetik dengan satu lagi, apa ni, linear programming tu kamu belum belajar lagi. So, tak ada pilihan.
Okey, tapi bahagian B tu 4 pilih 3. Okey, 4 pilih 3. Ada 4 tajuk pilih 3. Bahagian A jawab semua. Okey, untuk kertas 2. Okey, lepas tu untuk kertas 1, semualah kena jawab. Dan cikgu dah sediakan ruang jawapan dekat kertas soalan. Graf cikgu pun dah ada bagi, dah terselit bersama lah. Cikgu dah buat satu booklet. Cikgu cuba buat macam seperti mana kertas soalan SPM sebenar lah. Ada ruang jawapan. Soal atas soalan, bawah tu ruang jawapan. So, kamu tak perlu sediakan test pad untuk MS. Tetapi, calculator ingat bawah, pembaris kamu kena bawah. Itu sedang berhad lah. So, kertas graf cikgu sebenarnya cikgu ada print dekat A4 tapi dia tak jelas. So, saya selitkan kertas graf dekat dalam dah. Okay. Sekiranya masa exam tu kamu dah tak rosakkan kertas graf, nanti cikgu akan masukkan sikit lah untuk standby lah sekiranya ada rosak. Tapi depan belakang boleh pakai kertas graf tu. So, sebelah depan kertas sekadar dah rosak boleh buat ke belakang. Okay, ada dua muka surat tu. Ada apa-apa nak tanya? Sebelum cikgu tamatkan kelas, dah 10.07 dah. Ada, semua senyap. Semua dah tertidur mungkin. Cikgu banyak cakap, berbebek kan. Tak ada, Alif Husna. Syafiza ada soalan? Kisina pun senyap je hari ni. Anis okey ya? Aris? Sarah? Semua okey ya? Okey, tak tertidur ya. Shibani ada lagi? Awin, hari ni pun senyap je Awin. Awin ada tak ke? Awin tak sihat? Awin pun senyap je hari ni. Tak respon pun. Ke line tak elok? Okey, tak apa. Nanti siapa yang tak sempat tu, nanti cikgu akan share balik lah tengok pada tontonan. Okey, itu saja. Kita jumpa minggu depan lepas tu Isnin exam lah kan. Okay, good luck semua. Thank you class. Bye. Good night. Thank you teacher. Okay, thank you Afika.